sejumlah kekhawatiran muncul atas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh RC, anak pejabat Polri berpangkat komisaris besar kepada MFB. Yusna, ibu dari MFB, mengaku ada sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelidikan polisi terkait kasus ini, terutama saat hasil visum tak kunjung keluar. Padahal, visum telah dilakukan 5 hari yang lalu atau sejak Sabtu 12 November 2022. Kecurigaannya berlanjut saat Yusna menanyakan olah tempat kejadian perkara kepada polisi. Menurut Yusna, olah TKP yang disebut telah dilakukan pada Jumat 18 November 2022 hanya sebuah kebohongan. Pasalnya, Yusna tak melihat kegiatan olah TKP yang disebutkan polisi. Sementara ia juga menerima pernyataan polisi dari Polres Jakarta Selatan yang menyebut dugaan penganiayaan yang dialami anaknya merupakan candaan para remaja. Lamanya proses penyelidikan ini membuat Yusna khawatir kasus tak akan berlanjut. Kasus penganiayaan bermula saat FB diduga dianiaya karena dituduh menyembunyikan topi. Diketahui MFB dan RC sama-sama mengikuti bimbingan Akpol di PT IKA. Aksi penganiayaan itu terjadi pada Sabtu 12 November 2022 dan disaksikan oleh pelatih di PT IKA. Namun sang pelatih disebut tak berbuat apa-apa untuk melerai.